balik lagi din gua. Di video kali ini gua bakal bermain game Resident Evil. Oke, teman-teman, kemarin itu kita sudah mengalahkan monster tumbuhan yang dikasih virus Tyrant. Jadi sampai gede banget, guys. Pokoknya kita udah ciutin dan udah mati. Dan di situ kita ketemu Barry ya, teman-teman. Abis itu mencar lagi seperti biasa. Nah, di sini kita menemukan mansion key. Mari kita eksamin dulu ini mansion key bagian apa, guys. Oh, emblem of helmet, guys. Oke. Setahu gue emblem of helmet sekitar ada 2, 3 atau enggak 4 pintu ya teman-teman. Jadi langsung aja kita balik ke mansion teman-teman. Gue balik dulu teman-teman ke mansion ya. Gue mau ke inventory teman-teman. Mau naro-naroin barang. Ah, Winnie dia Wesker. Jill, so you're safe. That's what I was going to say. I apologize. It was all I could do to protect myself against those strange creatures. I understand. Oh, anyway, berarti dia katanya dikejar sama zombie sampai sini ya. Kenapa? Now that you mention it, yeah. Ya, Barry itu. Maybe it's quite natural under these circumstances. It's not really our standard operation. Jill, our first priority is to get out of here. I agree. There are still rooms in that mansion we can't get into because they're locked up. Gua dapat kuncinya, cuy. Okay, if there's anything I'll go back to the other mansion. Counting on you. Oke. Jadi di sini teman-teman, kita sudah ketemu Wesker. Wesker juga merasa bahwa si Barry itu apa itu gue injek cuy. Si Barry itu mencurigakan, guys. Oke, si Wesker ngecek bagian yang kita sebenarnya udah cek teman-teman. Jadi kita langsung aja ke mansion. Dia nggak tahu kalau gue udah megang ini teman-teman, kunci Emblem of Helmet ya. Oke, si Barry emang mencurigakan teman-teman ya. Dari kemarin kabur-kaburan mulu cuy. Oke, di sini gue bakal ke inventory dulu ya teman-teman. Oke, jadi di sini gue bakal taro-taroin termasuk pistol juga teman-teman. Gue bakal megang shotgun. Kayaknya gue pakai shotgun yang ini aja ya teman-teman, yang kepunyaannya si siapa? Si siapa gue lupa guys. Si Richard yang mati ditelan ular ya. Waktu itu kan kita dapat shotgunnya dia guys. Kayaknya sih bagus nih shotgun dia. Nah, kayaknya bagus teman-teman. Damage-nya lebih sakit ya. Gue juga nggak tahu sih. Oke, okay, abis itu kita grab shotgun shells-nya. Yang rebound-nya satuin. Abis itu ini mansion, apa, helmet key-nya ini kita taruh aja dulu. Karena nanti kita juga bakal ngelewatin itu ya, teman-teman. Bakal ngelewatin storage lagi, guys. Oke, okay, mari kita keluar. Waduh, ini ada bluher-bluherpan ya. Apa gua ambil aja dulu, abis itu langsung gua taruh lagi di storage ya. Oke, okay. Gue taruh storage, kita skip aja ya. Oke, di sini gue udah taruh teman-teman blue herb-nya di storage dan langsung aja kita keluar ini rumah ya teman-teman. Oke, wah ini yang ada ular nih guys. Goa-goa yang ada ular, hati-hati. Oh, udah nggak ada guys. Ah, Brett lagi pembawa helikopter yang kabur. This is Jill. Yo Jill, eh Jill, Brett. I hear you Brad. Over. Brett, lu denger gue nggak? Iya, Alpha, Bravo. Lah, gue udah respon. This is Brad. Brad? Brad. This is Brad. If you can't answer me, somehow give me a sign. Jill to Brad. Can you hear me? Oke, jadi gini. Brad. Dia bilang give me sign ya, kalau misalkan lu bisa dengar. Brad. Oke, jadi dia nggak bisa ngedengar kita. Kayaknya mikrofon kita rusak ya, teman-teman. Kita cuma bisa ngedengar dia. Jadi katanya kalau misalkan dia kita dengar dia, kita mesti give a sign ya teman-teman. Mungkin gue kasih kembang api gitu ya di atas mansion kali ya biar dia jemput. Ya pokoknya give sign ya. Nanti kalau kita mau kabur kita mesti give sign teman-teman ya. Entah gimana caranya coy. Aduh ada ini lagi. Oke, kita langsung naik aja. By the way di sebelah sana itu ada lift yang mesti kita taruh baterai ya. Baterainya kita belum ketemu guys. Let's go, kita lewat lagi teman-teman, lewat ini. Aduh, ular lagi mamang. Tung ularnya. Aduh. Aduh, ularnya mematikan juga guys. Wah, gue bawa heal gak ya? Apa gue jangan-jangan gak bawa heal guys? Wah, kayaknya gue gak bawa heal ya. Mampus dah gue. Gak bawa heal guys, udah kena poison lagi guys. Kayaknya yang ada poisonnya laba-laba ular. Itu ada poisonnya guys. Gue udah megang perut guys. Di sini ada itu gak ya? Ganja biru teman-teman. Ganja biru, please, 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 please. Wah, gak ada ganja biru guys.
Oke, ini sumur. Oke, langsung aja balik, guys. Oke, wah, kok di sini ada itu lagi, loot lagi? Bukannya gue udah take ya? Oke, coba kita take-takein dulu, baru kita baca suratnya ya, teman-teman. Banyak banget, guys. Untung gue dikasih nih ya. Ada 2 medkit, 1 defensive item, dan juga 1 shotgun ammo, teman-teman. Lumayan. Ya, kita take-takein saja, teman-teman. Oke, ini peluru grenade launcher. Use this thing to protect yourself from that bulletproof thing in chains. Oke, katanya kita mesti melindungi diri dari ini nih, bulletproof thing in chains. Maksudnya monster yang dirantai yang di mention sama Barry ya. I went ahead and fixed that piece of crap door. Piece of crap door? Piece of crap door yang mana, coy? Oke, jadi kita balik aja, teman-teman. Kita dikasih item-iteman sama Barry ya, teman-teman. Oke, ini kemarin kan kita lewat sini. Wah, ini siap-siap ada zombie kayaknya deh. Yang belum gua mati-matiin ya. Di sini belum terpecahkan yaitu oke. Apa tuh? Wah, dia naik lift. Dia loncat-loncat, guys. Oh my god. Waduh, tuh dia datang dari sini, guys. Oh, begituan. Tar dulu. Dia mati nggak tuh? Oh, mati. Oke, one shot. Di sini, ini yang belum terpecahkan. Ruangannya si Spencer ya. Emblem of Spencer, maybe. Di sini, itu ke kuburan, dekat kuburan. Setahu gua, ini adalah balik tempat balik ke mansion ya. Abis itu, ini yang ke kanan ruangan, teman-teman. Kanan rumah ya. Coba kita ke kanan rumah, abis itu mentokin ke lantai 2, coy. Oke, nah, anjay, ini 2 hit ya teman-teman, mantap, mati dia. Mari kita kotak-atik storage dulu teman-teman, sekalian gue mau nyembuhin diri karena gue keracunan sama ular ya. Di sini gue bakal taruh 1, terus, blue herb gue pakai 1 kali ya, langsung gue pakai teman-teman. Ya ini gue masih, kena poison kan, Nah, mantap, sudah fine teman-teman. Di sini gua bakal taruh ini juga deh. Peluru grenade launcher, guys. Kita tuker sama mansion key yang emblem of helmet, teman-teman. Nah, ini helmet key. Let's go. Helmet key coba kita ke sini ya. Ke pojok, paling pojok itu kan ada ruangan api unggun atau bara ya, teman-teman, buat menghangatkan diri kalau di luar negeri. Nah, di situ ada pintu yang helmet ya. Nah, ini dia yang gue maksud, cuy. Ini dia. Nah, abis itu sama yang di lantai bawah, teman-teman. Lantai bawah mansion. Dan juga di mana ya? Satu lagi gue mesti ingat-ingat, cuy. Nanti aja lah ya. Apa ini? Wah, teka-teki lagi nih, guys. Wah. Oke. Gue bisa tergencet di situ. Oke, gue kalau masuk ke sini, dia langsung merapat, teman-teman. Dia langsung merapat gitu ya. Oh, ini patung gue mesti masukin ya. Ini kan udah masuk. Mungkin di sebelah kiri belum masuk, teman-teman. Ya, jadi gue di sini kita press dulu switch-nya. Teman-teman. Nah. Ayo, dorong. Dorong. Mantap, Jill. Terus. Gak apa-apa, jangan takut kegencet, teman-teman. Di sini kita nggak bakal kegencet harusnya ya. Karena ini harusnya ketindih. Ketahan sama stone ini, guys. Oke, oh my god. Set, mentokin aja dulu. Yep. Ini ruangan gila. Jebakannya, men. Bayangin ada tembok bisa bergerak gitu loh. Oke. Kita balik lagi. Hey, ini kamera, please lah. Please lah kamera. Astaga, astoge. Oh, kan. Kamera ngeselin gitu ya, guys ya. Tuh kan. Kesel gue ya. Oke, yes. Please lah, kamera lah. Yang bener aja lah. Hey, tuh kan. Mulai. Dorong. Mantap. Gitu aja susah ya. Ngeselin gitu kameranya, guys. Gue pencet kiri, kalau berubah kameranya jadi
gua pencet kiri jadi ke kanan gitu loh. Ngeselin jadinya. Oke. Di sini, wah, ada defensive item buat nyetun-nyetun Walker. Habis itu ada apa lagi di sini? Apa nih? There's a hole at your feet. You cannot see far into it though. Oke, ini ada lubang, teman-teman. Katanya gua enggak bisa ngeliat ke bawah, mungkin gelap. Ya udah kita turun saja. Oh, ada apa nih? Kitab suci. Oke. Okay. Eagle of South, Wolf of North. Apa pula ini, guys? Kitab apa? What can the words on the cover mean? Nah, bisa gue buka ternyata, guys. A medal was hidden inside the book. Ada medal. Medal elang, teman-teman. Book volume 1. Medal of Eagle dapat kita, guys. Book of Eagle. Book of Eagle. Medal of Eagle ini buat apa, guys? Ada tulisan nih. There's nothing unusual. Oh, gue tahu nih. Kayaknya yang buat di itu ya. Bawah tanah. Di bawah tanah kan ada yang suara misteri itu ya. Kayaknya dari ke situ harusnya, coy. Tadi kita dari atas. Coba kita ke sini ya, guys ya. Oh my god. Berarti gue nggak bisa balik lagi, guys. A name is carved into the small gravestone. George Trevor. Di sini ada kuburan ya ini ya. R.I.P. RIP, guys. Si George Trevor ya. Oke. Press it. Kita buka aja, teman-teman. Masuk ke dalam sini, guys. Oke. Wah. Nggak bisa nih. Mati nggak tuh? Kayaknya nggak mati dah. Oh, mati, guys. One hit ternyata kalau laba-laba ya. Oke, kita nggak boleh boros-boros di sebelah sini. Dia bangkit lagi ya? Kurang ajar. Mati kau, bujang. Copot. Bisa kanan, bisa kiri tadi, guys, ya. Di sini ada apa? Inside the card box lies the discard shell of a molting spider. Ini ada apa nih? Oh, peluru. Oke, kita dapat peluru. Lumayan ya. Iya, makaroni diputar. Jupa-jupa. Pisang 1000. Makaroni diputar. Oke, coba kita ke sebelah sini. Gak ada apa-apa. Ini apa sih? Kabel-kabelan gitu banyak. Ada anak laba-labanya lu. Oke. Ada apa tuh? Oh, laba-labanya di sini ya? Oh, gue kira apaan, coy? Ternyata si zombie. Oke dah, di sini kita banyak tanaman, ada dua. Apa gue gabungin aja ya ini tanaman, guys? Ih, dia bisa nembus tembok loh. Magic. Waduh, dia sudah mulai mendekat, guys. Zombinya. Mati kau. Mati kau. Minggir. Oke. Ada apa di sini, teman-teman? Di sebelah kiri bisa masuk juga tadi ya. Ini ada apa? Magazine, dapat magazine, guys. Ini kita gabung dulu aja biar kagak boros tempatnya. Combine. Wah, kok nggak bisa? Wah, nggak bisa, guys. Wah. Gawat. Oke dah, nggak apa-apa. Di sini bisa masuk ke pintu sana. Abis itu di sini ada kayak apa sih ini, penjara ya? Wah, ini apa nih? Oh, dapat dagger, guys. Alat defensif lagi, teman-teman. Coba kita masuk ke sebelah sini. Mari kita lihat ini apaan. Koslet, guys. Ada tuas tapi koslet. It looks like the power supply for the elevator. The main fuse has blown out. Switch over. Waduh. Yes. The power supply appears to be functioning again. Oke, jadi di sini kita sudah menyalakan power generator untuk lift, teman-teman. Jadi berarti kita bisa menggunakan lift ya. The power supply is already back online. Oke, jadi udah normal kembali. Di sini coba kita masuk ke pintu ini ya. Langsung dah. Nah. Nembus kemana nih? Oh, gua tahu, ini nembus ke bawah tanah. I see. It's locked. Emblem of Sword. Aduh, Emblem of Sword. Gue belum buka ya ini ya. Wah, astaga. Oke. Emblem of Sword. Gue tahu itu. Wah, gue terjebak dong. Terjebak gak? Atau gue bisa naik elevator. Di sebelah sana ada elevator. Gue udah pernah kesini, coy. Oke. Kita mau ambil dulu daggernya. Nah, dagger kita ambil. Abis itu di sini ada peluru magazine. Kita ambil juga. Iya. Nah. Sudah tidak ada apa-apa lagi. Let's go. Kita masuk aja ke elevator.
Semoga bisa tembus-tembus nanti ke mansion lagi ya teman-teman. Karena di sana itu kelok teman-teman emblem Oswald ya. Ternyata ada yang belum gue bukain teman-teman. Padahal gue udah pernah kesini. Oke. Shit, ini nembus kemana ya? Nembus kemana guys? Waduh. Wah, gue nggak. Waduh. Mati nggak tuh? Mati nggak tuh? Oke, itu heal-healan biarin aja teman-teman di situ. Ini apaan gitu ya? Ini tempat apa gitu? Ya elah, dia masih hidup teman-teman. Mati. Oke, oh di sini ada jalan lagi. Terima kasih zombie. Kalau nggak ada zombie tadi gue nggak ngeliat ya. Oke, ini tadi dari lift sini. Di situ ada pintu gede, teman-teman. Coba kita ke pintu gede dulu ya. Kayaknya ini nembus ke mansion ya. The knob is broken. It doesn't look like it will open. Oke, jadi katanya gagangnya copot gitu ya. Atau udah dol. Udah murnya udah nggak bermain, teman-teman. Jadi nggak bisa ke sana. Oke, di sini ada dua pintu, teman-teman. Di sini ada patung juga. A damaged statue of godness. Entahlah itu apa. Coba kita masuk ke sini. Abis itu baru masuk ke pintu yang sebelah sana. Yang satu lagi, coy. Oke, di sini ada apa? Oh, ada ini nih. Wah, tapi gue full ya, teman-teman. Full. Abis itu, oh, ada baterai. Ini baterai gue butuhin buat elevator yang di kuburan ya, teman-teman. Ini gue coba... gimana ya? Ntar dulu deh. Ini ada apa lagi nih, guys? Mari kita lihat. Oke, ini defensive item. Ya, coba gue ini kita konsum aja. Nggak berguna itu, guys, ya. Abis itu coba... gini deh. Di sini kan ada heal teman-teman ya. Di mana tadi ada heal? Nah, di sebelah sini kan ada heal. Yang warna hijau, kita combine aja dulu teman-teman. Yes, kita combine biar si merah bisa kita konsum nanti teman-teman. Nah, kan masih ada satu slot. Itu kita bawa baterai aja teman-teman ya. Even kita sebenarnya dapat peluru kayak apa sih itu, revolver kah ya? Oke, tapi gak usah lah. Gak usah kita take kali ya. Apa kita take, teman-teman? Sayang juga sih. Yaudah, kita use aja. Terpaksa ya. Habis itu kita take ini peluru. Nah, magnum rounds. Peluru magnum ya. Habis itu ada napalm juga, teman-teman. Peluru napalm. Ya, yaudahlah. Ini kita use juga, teman-teman. Sangat-sangat boros. Gak apa-apa sih sebenarnya. Karena kita masih punya banyak... heal ya teman-teman. Kalau misalkan kita kena damage di tengah jalan, kita tinggal balik lagi ke sini. Abis itu kan tadi masih ada satu daun ganja ya. You unlock it? Yes. Semoga ini balik ke mansion teman-teman ya. Harusnya sih. Nah, iya benar. Ini ke sebelah mana ruangan nih? Oh, sebelah kiri rumah. Tadi kan kita dari sebelah kanan ya. Mantep banget dah ini. Bisa nembus-nembus gitu guys. Wah, ini sudah mulai bikin bingung lagi teman-teman. Ini gua coba untuk ke sini ya. Kita coba ke locker dulu teman-teman. Coba kita ke locker, abis itu nanti kita buka-bukain emblem of helmet lagi kali ya. Emblem of helmet kita bukain, dan juga yang di dekat apa sih itu, yang tadi yang dapur-dapuran itu gua mau buka dulu pakai emblem of sword biar gua tenang ya. Gua nggak usah bawa-bawa emblem of sword lagi teman-teman. Oke, jadi gini teman-teman, gue bawa shotgun, abis itu dan pelurunya, abis itu bawa dua key, yang ini helmet dan juga yang sword. Abis itu gue bawa medal, kayaknya gue bisa gunain di yang basement yang ada suara teriakan-teriakan begitu ya, coy ya. Nah, ini gue coba untuk balik dulu teman-teman, gue mau balik ke mansion, ke hall, main hallnya ya. Kita balik. Abis itu coba kita untuk naro medal dulu pertama. Abis itu gue baru menggunakan kunci sword. Abis itu baru kita masuk ke yang helmet ya. Oke, let's go dah. Oke, di sini sudah terjelajahi semua kan? Iya. Oke. Kita turun dulu deh. Kita turun. Abis itu kita ke basement ya. Ke basement. Ini yang kemarin ada teriakan-teriakan yang bikin gue merinding, coy ya. Ini di sini nih guys. Kenapa gue setiap kesini digeledekin gitu? Wah, nggak bisa guys. Medal of Eagle-nya ternyata. Emang nggak bisa ya? Oktagonal. Ini persegi 8 teman-teman ya. Segi 8. Jadi gue nggak tahu ini Eagle buat apa ya teman-teman. Jadi langsung aja coba kita kesini. Helmet.
Abis itu yang mana lagi ya? Yang helmet ya guys ya? Ada apa nih? Apa ini guys? Ada otak manusia, ada ginjal. Buset dah. There is something handwritten, it's not date. Nothing's changed, I never thought that this room I designed as an experiment would pay off like this. I can hide here safely for a while because nobody knows about the secret behind this painting, not even Sir Spencer. Painting of a mansion in the back of the art room. Apa ini? Jadi katanya ada ruangan rahasia yang disembunyiin, bahkan si Spencer aja nggak tahu ada ruangan di sebelah sana. Katanya di painting of a mansion in the back of art room. Jadi di belakang ruang seni. Di mana ruang seni guys? Di belakang lukisan juga dia bilang gitu ya. Oh ini kah? Ini guys. Ini nih kali. Ini art room bukan sih? Maybe. Oke, okay, jadi di sini pasti ada something menarik. Oke. Okay. Mesti apa ya? Oke. Okay. Oh, ini bisa tembus ke sini. Ini ada apa? Ink ribbon. Aduh, kita take gak ya? Nggak usah deh. Nggak usah kita take. There's some kind of internal organ inside. You cannot tell whether it came from a human or animal. Nggak tahu itu dari binatang atau manusia ya. Oke. Okay. Sih nggak ada apa-apa. Coba kita masuk ke pintu, coy. Waduh. Oh, ini kaca. Pantas aja gue kayak di KG Bunshin gitu ya. Tiba-tiba gue punya dua jil, teman-teman. Oke, di sini gue bisa ngambil sesuka hati. Kalau gue keracunan, gue tinggal take ya. Tinggal petik, makan. Oke, dagger. Kita dapat dagger. Dapat heal juga. Nanti aja healnya mah. Yang penting kita item-item dulu, teman-teman. Oke, okay, jewelry. Apa ini? Use. Oke, okay, nggak bisa. Examine. Coba examine. Wow, ada something harusnya di sini ya. Wah, ini teka-teki lagi. Ini logonya si Umbrella. Abis itu di sini ada apa nih? Oke, okay, waduh, waduh. There is round resistance approximately 4 cm in diameter. Ada buletan. Diameternya 4 cm ya, dibilang gitu ya. Waduh, jadi matematika, men. Abis itu, jadi gimana dong? Ini ada buletan ya. Gak tahu, gue belum tahu gimana cara bukanya. Di balik tenda ini gak ada apa-apa ya. Background doang, guys. Oke, okay, green heart-nya coba kita take aja, teman-teman ya. Abis itu kita langsung balik. Gue mau eksperimen-eksperimen lagi ya. Dan juga gue mau masang baterai. Ini kita coba buka dulu yang di dapur. Pakai sword key. Oke, okay, ini gak ada apa-apa ya. Yakin ya. Katanya sih ada ruangan rahasia di balik picture, teman-teman. Oke, okay, coba gua ke yang kamar mandi. Kamar mandi di sebelah mana ya? Sebelah sini. Oh, di sini kamar mandi di sebelah sini. Habis itu ke sini, ke bawah dining room. Ya, ke sini. Habis itu ke ya, ke sini, guys. Ini dia. Dan juga di sini ada elevator kan ya? Ini gue bisa gunain kali ya. Ntar dulu, ini gue buka dulu, teman-teman. Yuk, unlock it dulu. Pakai sword key. Yes. Sudah kita unlock, teman-teman. Ini nembusnya kayak yang tadi, jadi gak penting, teman-teman. Oke, jadi di sini gue coba ke lift dulu, teman-teman. Gue penasaran nih. Oh, belum bisa pakai liftnya, teman-teman. Oke, jadi gue coba untuk memasang baterainya dulu ya. Wih, kaget gue, coy. Ya kayak flash begitu kok. Asu. Kagetnya beneran, men. Masuk fuh. Kayak gitu, guys. Oke, langsung aja. Ya. Oh, didobrak pintunya, pantas aja. Ya udahlah, bagus. Gua jadi kagak usah pakai sinematik kayak begini kan. Lama. Hati-hati, guys. Jump scare emang selalu jump scare ini game ya. Namanya juga game horror, coy. Oke dah. Untuk memperhemat, teman-teman ya, memperhemat. Jadi gue di sini bakal taruh aja. Jadi gue nggak usah bawa peluru ya, teman-teman. Kalau bisa lari gaming, kita lari gaming, teman-teman. Oke, di sini gue bakal langsung ke balik, pokoknya balik ke forest, teman-teman. Forest di mana ya? Forest ya. Astaga. Oke, kayaknya bukan di sini, di sebelah kanan rumah, teman-teman. Oke, bolak-balik ini guys, jadinya guys. Let's go. Ya. Yeah. Mari kita ke sebelah kanan rumah, teman-teman. Lewat bawah aja biar langsung ke belakang ya, bagian belakang, teman-teman. Oke, okay. Bukan ke sebelah kanan deh, ke sebelah kuburan, teman-teman nih.
yang kuburan, abis itu nembus pintu yang kayak bioskop, abis itu langsung masuk. Oke. Okay. Wah, gila sih ini map. Masih, gue udah main berepisode-episode tapi masih nggak hafal gitu ya. Emang gila ya. Gue kalau punya rumah kayak gini bisa nyasar asli men. Untung bapak gue bukan Spencer ya. Kalau si Spencer bapak gue, rumah gue bakal jadi kayak gini guys, gila muter-muter. Bayangin aja gitu kan, anak cuma satu atau dua. Ini rumahnya segede ini udah kayak labirin guys. Nah, abis itu kesini ya, ya benar guys. Oke, okay. Waduh, duh. Oke, okay. Nah ini juga nih. Abis masuk ke sini, kan ada pintu yang di depan, ada yang pintu di bawah. Ini kita mesti kemana ya? Kayaknya ke yang depan. Kayaknya depan ya. Coba kita cek. Bener gak ya? Ke depan guys. Oke. Okay. Oh ya bener guys. Ya bener guys, di sini guys. Iya. Terus, abis itu nanti kita turun lift. Gila, perjalanan panjang asli men. Wah, ular lagi guys. Aduh. Wah. Gocek. Gila, wah kita udah kena poison teman-teman. Oke, okay. Wah untung ada tanaman ginian ya. Ya, you don't need to use this. Oke, okay. Oh padahal gue udah kegigit sekali loh. Immortal juga gue. Oke, okay. Wih. Oke, okay. Di sini gue bakal masang dulu baterainya. Nice, sudah. Gue nggak usah nyambungin lagi kan ya. Nah, let's go. Langsung aja kita ke atas. Gue nggak tahu ini nembus kemana ya guys ya. Oke, okay. Di mana nih? Oh my god, wala nembusnya ke sini. Oh buat gitu doang. Abis itu gue mesti ngapain lagi guys? Wah, pusing sih guys. Kayaknya sih dimension masih ada yang belum gue buka ya. Kayaknya masih ada yang belum gue buka teman-teman. Apa ya? Yang emblem of helmet di mana lagi gitu guys? Oke, kita balik dulu. Pokoknya kita balik dulu nge-save langsung. Kita udahin kita next episode ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi videonya sampai situ dulu. Makasih buat kalian yang udah nonton. Kita bakal lanjutin lagi Resident Evil ini. Mungkin sekitar gue nggak tahu sih ya. Mungkin gue nebak-nebak sekitar 3 episode kali ya. 3 episode lagi tamat. Gue juga nggak tahu sih sebenarnya, kayaknya sih udah bobo tamat karena udah nggak ada lagi yang mesti kita buka kecuali satu emblem of helmet dan juga satu lagi ruangan Spencer dan juga satu lagi yang di basement, berarti ada 3 nih teman-teman ya, mungkin 3 episode kali ya. Oke teman-teman, terima kasih buat yang udah nonton video gue kali ini dan sampai jumpa di next video. I'm Ildas, never mind.